Donda, baik dari tingkat dataran wilayah maupun ekonomi. Mari kita kolaborasikan, mari kita susun rencana mengenai masalah penganggaran dan kemudian suplai anggarannya. Dari instansi vertikal, kemudian instansi horizontal antar OPD, dan kemudian tataran PKK, serta kemudian yang akan menjadi tombaknya adalah nanti dari Ibu Susanti dengan BKKBN. Jadi bahwa ini akan menjelma menjadi suatu hal yang nyata, karena yang hadir di sini adalah hari-harinya ada bergelimang dan bergelut dengan persoalan-persoalan. Sampai 14 tahun yang juga yang kurang pernah, maka kita yakini bahwa persepsi kita juga akan sama pada waktu kita. Kalau misalnya yang dengan itu apa bangga rencana ini sasarannya adalah kaum milenial. Tapi kalau dengan program KKBPK pada waktu yang lalu ini adalah all road secara totalitas, yaitu yang sudah ada di muka bumi ini tapi dia mengidap sesuatu, katakanlah stunting dan sebagainya, ini adalah juga merupakan hal yang disasar. Jadi terbagi ini. Jadi di dalam kita menangani dan membangun kependudukan dan sumber daya manusia itu kita melalui dua jalan. Yang pertama adalah dengan model KKBPK. Terus kemudian yang kedua adalah bangga kencana. Baik, Pak Ijen, Pak. Baik, Bapak Ibu, mohon izin dari Kepala Daerah.